Apakah kamu memiliki kucing dan pernah melihat kucing melahirkan di dalam rumah? Selain dipelihara, kucing juga bisa hidup liar di sekitar rumah. Dalam Islam, kucing juga merupakan hewan yang dimuliakan oleh Rasulullah. Maka karena itu, kita dianjurkan untuk menyayangi hewan satu ini. Beberapa orang percaya kucing yang melahirkan di dalam rumah merupakan sebuah pertanda baik. Orang-orang yang melihat kucing melahirkan di dalam rumah menandakan akan mendapat rezeki dan keberuntungan. Lantas, benarkah arti kucing melahirkan di dalam rumah adalah pertanda baik? Berikut arti kucing melahirkan di rumah kita. 1. Mendapat keberuntungan. Orang yang di rumahnya terdapat kucing yang melahirkan akan segera mendapatkan keberuntungan dalam hidup. Segala apa yang dikerjakan kebanyakan akan membawa hasil yang baik. Keberuntungan di sini juga tidak hanya terbatas pada hal bersifat materi saja, namun bisa yang lain. Misalnya kesehatan, keharmonisan, doa yang terkabul, dan lain-lain. 2. Peningkatan kehidupan. Kucing akan mendoakan manusia yang sudah memperlakukannya dengan baik. Kucing akan berdoa agar Tuhan membalas kebaikannya berlipat-lipat. Jika Anda menabur kebaikan kepada semua makhluk termasuk kucing, maka yang akan Anda tuai kelak juga adalah kebaikan, bahkan bisa berlipat ganda. 3. Memperoleh kesejahteraan. Kucing yang memilih suatu rumah sebagai tempat untuk melahirkan tahu bahwa rumah tersebut memiliki aura dan energi positif. Energi dari rumah itu sendiri yang akan mendatangkan kesejahteraan bagi penghuninya. Kucing yang melahirkan hanya sebagai pertanda nyata dari semesta bahwa rumah tersebut memiliki hawa yang baik yang dapat mendatangkan rezeki. 4. Rezeki tak terduga. Rezeki ini adalah ganjaran dari Tuhan karena telah menyedekahkan sedikit dari rezeki untuk makhluk lain, yaitu membiarkan kucing melahirkan dan merawatnya. Rezeki tak terduga ini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa berupa mendapat bonus dari pekerjaan atau kenaikan jabatan maupun mendapatkan sesuatu berita yang menggembirakan.